PDFI Cabang Jawa Timur mendapat permintaan dari penyidik berupa surat permintaan visum et repertum untuk melaksanakan penggalian jenazah korban tragedi Kanjuruhan. Kami, PDFI Cabang Jawa Timur, membentuk tim independen yang terdiri dari 2 penasehat, 6 operator. Kami membentuk dari 3 elemen institusi pendidikan kedokteran dan 4 dari fasilitas kesehatan. Yang pertama, Institusi Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Hangtuah Surabaya, kemudian Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dan yang ketiga Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian yang dari Faskes yaitu RSUD Kabupaten Kanjuruhan ya. Yang kedua RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Yang ketiga RSUD Syarifah Bangkalan, dan yang terakhir adalah Rumah Sakit Pendidikan UNER.